Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kembali mengingatkan masyarakat untuk memperingati Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah di rumah. Ya, Ma'ruf menganjurkan agar tidak merayakan di lapangan terbuka atau di masjid. Wapres menegaskan situasi keadaan Indonesia masih belum aman dari pandemi COVID-19 sehingga masih perlu mencegah adanya perkumpulan massa. Pemerintah meminta supaya masyarakat dalam merayakan Idul Fitri dilakukan di rumah, tidak di masjid ataupun di lapangan terbuka. Karena situasi keadaan negara kita masih menghadapi bahaya COVID-19. Oleh karena itu, masih perlu adanya mencegah terkumpulnya massa yang banyak untuk mencegah penularan COVID-19.